الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد، فاتت الله حفظكم الله تعالى. Menyempurnakan pokok pembahasan yang telah kita masuk padanya. Salah satu penyebab dari berbagai macam penyebab yang menyebabkan seorang itu menyimpang dari kebenaran adalah taklid. Setelah muallif rahimahullah ta'ala menukil perkataannya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, kata beliau selanjutnya, menukil perkataannya Al-Allamah Al-Muallimi rahimahullah ta'ala, قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الله تعالى قد يوقع بعض المخلصين في شيء من الخطأ ابتلاء لغيره. فتعالى العلامة المعلم رحمه الله تعالى دن كتهويله bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala kadang-kadang menjatuhkan sebagian daripada hamba-hambanya yang mukhlis di dalam satu kesalahan. Apa tujuannya Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan sebagian hamba dari hamba-hambanya yang mukhlis terjatuh di dalam satu kesalahan? Kesalahan di dalam ucapan, atau kesalahan di dalam perbuatan, ataupun kesalahan di dalam berpendapat tentang suatu permasalahan. Tujuannya adalah ibtila'an li ghairihi, untuk menguji selain daripada hamba yang mukhlis tadi, ini para pengikutnya, murid-muridnya. Ayat tabi'una al-haqqa wa yada'una qawlah am yaghtarruna bi fadlihi wa jalalatihi. Apakah mereka, murid-muridnya, hamba tersebut, mereka itu akan mengikuti al-haq dan meninggalkan pendapatnya yang keliru, ataukah justru mereka itu akan tertipu, terpedaya dengan keutamaannya dan kemuliaannya? Walillah hafizakumullahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Kami jadikan sebagian kalian bagi sebagian yang lainnya adalah sebagai ujian. Apakah kalian itu mau bersabar? Kadang-kadang Allah subhanahu wa ta'ala menguji murid, diuji dengan gurunya, yang dimana gurunya dengan tanpa sengaja berpendapat tentang suatu permasalahan, tapi terjatuh pada kesalahan. Apakah si murid tersebut akan mengikuti kebenaran ataukah
justru tertipu dengan kemuliaan dan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada si guru itu. Panitillah hafizakumullahu ta'ala. Kata al-allamah al-muallim rahimahullahu ta'ala selanjutnya, wa huwa ma'zurun bal ma'zurun li ijtihadihi wa qasdihi al-khaira. Adapun si guru tadi yang terjatuh di dalam sebuah kesalahan yang bukan bersumber dari kesengajaan adalah orang yang ma'zur, diberikan uzur dengan sebab kesalahannya, bahkan dia adalah termasuk golongan orang yang mendapatkan pahala dengan sebab ijtihadnya dan niatnya dia untuk mendapatkan kebaikan. Gurunya tidak salah, tidak berdosa dengan sebab ijtihadnya, bahkan mendapatkan pahala dengannya. Adapun muridnya yang tertipu dengan kemuliaan dan keilmuan daripada gurunya, inilah yang jadi permasalahan. Walakin man ittaba'ahu mughtarran bi'azamatihi biduni iltifatin ilal hujjatil haqiqiyyati min kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, fala yakunu ma'dzuran bal huwa ala khatarin adzimin. Akan tetapi orang yang mengikutinya karena tertipu dengan kemuliaan keagungannya, dengan tanpa mau melihat terhadap hujjah-hujjah yang hakikiyah dari kitabillahi dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang orang yang mengikuti kesalahannya ini bukanlah orang yang ma'zur, orang yang diberikan udzur dengan sebab kesalahannya. Bahkan orang yang mengikuti kesalahannya seorang alim, padahal dia itu adalah tahu itu adalah sebuah kesalahan yang bertentangan dengan kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut berada di atas bahaya yang besar. Tentu Islam tidak mengajarkan taklid. Takdisur rijal, yaitu mengkultuskan terhadap gurunya, mengkultuskan terhadap syekhnya, mengkultuskan terhadap pimpinannya, tidak. Yang semestinya seorang murid itu cinta kepada gurunya karena Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga tatkala dia itu harus memilih, apakah harus menerima dan mengikuti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sabdakan, ataukah memilih pendapat gurunya, berada di persimpangan jalan. Maka seorang yang paham bahwasanya kecintaan dia terhadap syekhnya itu adalah karena Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia akan memilih apa? Qala Allah wa qala Rasul. Qanillah hafizakum Allah ta'ala. Selanjutnya beliau memberikan contoh dalam perkara ini. Falamma dhabat ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ila al-Basra qabla waq'atil jamal. Tatkala ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pergi ke Basra sebelum terjadinya perang Jamal. Adba'ahu adba'aha amirul mu'minina Aliyun radiyallahu ta'ala anhu ibnahu al-Hasan wa Ammar ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhumah liyansuhannas.
Maka Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu memerintahkan kepada anaknya yakni Hasan, Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhum, memerintahkan kepada keduanya untuk mengikuti Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa tujuannya? Supaya Hasan bin Ali bin Abi Thalib dan Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma menasihati masyarakat Basra pada waktu itu. Fakana min kalami Ammarin li ahli al-Basra an qala wallahi inna la zawjatu nabiyikum fi dunya wal akhirah walakinna Allah abtalakum biha liya'lama iyyahu tuti'una amhi. Termasuk daripada nasihatnya Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu kepada ahli Basrah, demi Allah bahwasanya beliau Aisyah radhiyallahu taala anha adalah sungguh istrinya nabi kalian di dunia dan di akhirat. Beradabnya Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu tatkala menasihatin ummah tentang apa yang dikhawatirkan terjadi dan kejadian itu bersumber dari Aisyah radhiyallahu taala anha, demi Allah sesungguhnya beliau adalah sungguh istrinya nabi kalian di dunia dan di akhirat. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menguji kalian dengannya. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menguji kalian dengannya. Radiyallahu ta'ala anha. Apa tujuannya? Tujuannya untuk mengetahui apakah kalian itu akan mentaati Allah subhanahu wa ta'ala ataukah akan mentaati dia. Ujian yang luar biasa, yang tidak mungkin selamat kecuali orang-orang yang diberi hidayah atau taufik oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seorang yang alim, seorang yang mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmahnya yang sempurna menjadikan ujian bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Contoh yang kedua. Wa min adamil amsilati fi hadzal ma'na mutalabatu Fatimah radhiyallahu ta'ala anha bi mirathiha min abiha sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan termasuk contoh yang paling besar dalam perkara ini, yani Allah subhanahu wa ta'ala kadang menguji sebagian hamba dari hamba-hambanya Allah tabaraka wa ta'ala dengan sebab kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba yang mulia. Contoh yang kedua ini adalah tuntutannya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha untuk mendapatkan warisan dari bapaknya. Yani dari bapaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barangkali dengan sebab yani keterbatasan ilmu beliau dalam perkara tersebut sebagaimana hamba dari hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala yang lainnya, yang di mana seorang anak itu berhak untuk mendapatkan warisan dari bapaknya.
وَهَذَا إِبْتِلَاءٌ عَظِيمٌ لِصِدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ثَبَّتَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ. Dan ini adalah ujian yang agung yang Allah Subhanahu wa taala menghadapkan ujian yang besar ini kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan, Allah Subhanahu wa taala menegarkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dalam perkara tersebut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni pada umumnya, yakni para nabi dan para rasul itu tidak meninggalkan apa? Warisan harta. Harta yang ditinggalkan semuanya adalah apa? Sedekah. Qanibillah hafizakumullahu ta'ala. Perkara-perkara yang demikian ini adalah menjadi pelajaran bagi kita. Hendaknya kita itu senantiasa dengan memohon pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, berupaya berpegang teguh dengan al-haq. Tatkala kadang-kadang dibenturkan pilihan, maka hendaknya yakni kita itu berada terhadap guru kita atau terhadap yakni ustaz kita tatkala kita itu tidak berpendapat sebagaimana pendapatnya. Kenapa kita itu memilih pilihan yang lainnya? Karena apa yang telah sampai dari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita yang memiliki konsekuensi untuk kita itu memilih pendapat yang berbeda dengan pendapatnya guru kita. Walillah hadidakumullahu ta'ala. Kalau seandainya yang demikian itu adalah termasuk yakni ta'an, mencela yakni terhadap seorang syekh, tentunya yang demikian itu telah dilakukan oleh mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan itu bukan termasuk yakni mencela dan merendahkan terhadap seorang alim minal ulama. Panidillah hafidhakumullahu ta'ala. Selanjutnya kata muallif rahimahullahu ta'ala, walaysa makna hada an yastaqilla talibul ilmi binafsihi fin nazari fin nususi kama yaf'aluhu al-ba'ad wa hasala lahum bisababi dhalika min ash-shudud وانتحال المذاهب المطروحة ما هو معلوم. Dan apa yang dijelaskan oleh muallif rahimahullahu ta'ala tidaklah yang demikian ini memiliki makna bahwasanya seorang talibul ilm berarti mampu berdiri sendiri dengan kemampuan yang ada pada dirinya untuk melihat dalil-dalil yang datang dari kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya bukanlah apa yang dijelaskan tadi mengarahkan kepada seorang talibul ilmi untuk tanpa melihat yakni kitab-kitabnya para ulama. Misalnya kalau mau mempelajari kitabullah Al-Qur'anul Karim, yaitu hukum-hukum yang terkandung padanya, pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya, tidak butuh kitab-kitab tafsir. Maknanya bukan seperti itu. Baik. Dan di mana sebagian orang terjatuh di dalam kesalahan, la ifrat wala tafrit, tidaklah berlebih-lebihan di dalam memahami satu permasalahan sehingga menyebabkan melampaui batas dari yang semestinya, dan juga tidak tafrit
dan tidaklah memiliki sikap meremehkan, melecehkan tanpa adanya kepedulian dalam satu permasalahan. Demikian juga dalam perkara ini. Wa hasala lahum bi sababi dzalika min asyudud. Karena sebagian orang itu salah di dalam memahami, sehingga merasa dirinya itu mampu untuk memahami kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa bimbingan, tanpa penjelasan, tanpa arahan dari para ahlul ilm. Sehingga dengan sebab itu muncullah berbagai macam perkara-perkara yang nyeleneh. Muncullah berbagai macam yakni perkara-perkara yang nyeleneh. Aneh bin ajaib. Makanya kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laisa laka fiha imamun. Hati-hatilah kamu berbicara tentang satu permasalahan yang kalian tidak memiliki atau yang kamu tidak memiliki dalam perkara tersebut imam. Berarti di sini butuh kita itu dengan bimbingan, butuh kita itu dengan arahan, butuh dengan yakni penjelasan mereka para yakni ulama rahimahumullahu taala. Bal wajib 'ala talibil ilmi an yasta'ina bil ulama'i fi fahmin nusus. Bahkan yang wajib bagi seorang talibul ilmi untuk meminta bantuan kepada para ulama di dalam memahami nas-nas dari kitabillah maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkaruniakan berbagai macam kemudahan-kemudahan kepada hamba-hambanya di masa sekarang ini. Misalnya kalau kita itu ingin memahami ayat daripada ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, kita dapati sekian banyak tafsirnya mereka para a'immah rahimahumullahu ta'ala, yang menjadi alat bantu bagi kita untuk memahami apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki dengan firman-Nya di dalam kitab-Nya yang sempurna. Kemudian di sana ada syarah-syarahnya para a'immah rahimahumullahu ta'ala, yakni terhadap kutubul ummahat, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, demikian juga kutubul sunan. Kita jadikan syarahnya mereka para a'immah rahimahumullahu ta'ala sebagai alat bantu untuk membimbing kita, menuntun kita, mengarahkan kita memiliki pemahaman yang benar terhadap sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fahunaka farqun baina taqlidil alimi wal isti'anati bihi. Maka di sana ada perbedaan antara taklid terhadap seorang alim dengan menjadikan seorang alim itu sebagai pembimbing, sebagai penuntun. Sebagaimana apa yang telah yang kita ketahui pada pembahasan yang sebelumnya. Qanibillah habidakumullahu ta'ala. Walaupun seorang itu telah memiliki ilmu alat, misalnya nahu sarafnya mampu, balaghahnya memiliki, berbagai macam qiraah ada pada dirinya, tapi dengan berbagai macam ilmu alat yang sudah ada pada dirinya, sesungguhnya dia itu belum mampu dengan sendirinya memahami kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
قال العلامة الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى وفرق بين تقليد العالم في جميع ما قاله وبين الاستعانة بفهمه فإن الأول أخذ بقوله من غير نظر بدليل من كتاب ولا سنة. Berkata al-allamah al-amiru as-san'ani rahimahullahu ta'ala, dan perbedaan antara taklid terhadap seorang yang alim pada seluruh apa yang menjadi pendapatnya, baik dengan menjadikan yakni pemahamannya seorang alim sebagai alat bantu untuk kita itu memahami kitabillah atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun taklid berarti seorang itu mengambil pendapatnya si alim tersebut tanpa mau melihat terhadap dalil dari kitab maupun dari sunnah. Apapun yang dikatakan oleh si alim tersebut, apapun yang dikatakan oleh syekh tersebut, pokoknya hak. Adapun perkara yang kedua, yakni menjadikan pemahaman, bimbingan, arahan, tuntunan seorang alim itu sebagai alat bantu untuk memahami bimanzilati dalili fit tariq, kedudukannya seperti orang yang memberikan tuntunan yang menunjukkan tatkala kita itu berada di sebuah perjalanan. Kamu harus belok ke sana, kamu harus belok ke sana, di sana ada perempatan, di sana ada pertigaan. Wal-khiritul mahiru libni sabil, seperti gaib, penunjuk jalan, gaib bagi orang yang sedang di dalam perjalanan. Bahwa dalilun ila dalil, maka berarti pemahamannya para ulama terhadap kitabillah ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai dalil yang menunjukkan, yang menuntun kepada, yakni kita itu memahami sebuah dalil yang menuntun kita, yang mengarahkan kita, pemahamannya demikian, maknanya itu adalah demikian. Fanidillah habidakumullahu ta'ala. Sehingga walhamdulillah misalnya kita itu mau membahas ataupun memahami sebuah permasalahan di dalam permasalahan i'tiqadiyah, di sana ada yakni kitab-kitabnya para ulama rahimahumullahu ta'ala, dan ada syarah-syarahnya daripada kita, dari para ulama rahimahumullahu ta'ala. Misalnya kita mempelajari salah satu yakni kitab Al-Usulul Thalathah, di sana ada syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di sana ada syarahnya Syekh Abdul Aziz bin Baz, baik, di sana ada syarahnya Al-Syekh, dan yang lain sebagainya, dan yang lain sebagainya. Dan kalau kita itu kumpulkan sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita, syarahnya kitab-kitab, syarahnya yakni para ulama, maka kita itu akan mendapatkan sekian banyak fawaid yang Allah subhanahu wa ta'ala dengan yakni hikmahnya dan keadilannya memberikan keutamaan dalam perkara tertentu kepada Syekh Fulan, dalam perkara yang lainnya kepada Syekh Alan, dan yang lain sebagainya. Qanitillah habidakumullahu ta'ala. Wahaza zakarnahu li'anna al-ba'da ghala wa tatarrafa fi munabadati taqlid. Dan ini yakni kita ingatkan, kita sebutkan
karena sebagian orang itu berlebih-lebihan di dalam meninggalkan, menjauhi yang taklid sampai melampaui batas. Menganggap seseorang kalau yang berusaha untuk memahami kitab Allah kok dengan membaca kitab tafsirnya Imam Ibnu Katsir atau tafsir Qurtubi, baik ataupun tafsir yang lainnya, dianggap itu adalah sudah termasuk daripada taklid. Itu adalah kesalahan. وحمله ذلك على الانعزال عن العلماء وعدم الاستفادة من علمهم. Dan sikap yang demikian itu akhirnya menyeret dia untuk menjauhi, meninggalkan para ulama, tidak mau mengambil faedah dari ilmunya mereka. Wa alga wasilan min a'dami wasailil fiqh bid-din, membuang wasilah dari yakni wasilah-wasilah yang paling agung di dalam upaya memahami agama. Tidak ada yakni perkara yang sangat memudahkan bagi kita untuk mendapatkan ilmu kecuali dengan apa? Menjadikan penjelasan yang menjadikan bimbingan dan keterangan mereka para ulama rahimahumullahu taala sebagai alat untuk mengantarkan kita di dalam memahami sebuah permasalahan. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullahu taala, tatkala kita itu duduk di majlisnya para ahlul ilm rahimahumullahu ta'ala di dalam mempelajari sebuah permasalahan daripada permasalahan-permasalahan agama, itu adalah cara yang paling cepat, jalan yang paling singkat untuk kita itu mendapatkan berbagai macam yang faedah. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فأئمة المسلمين الذين اتبعوهم وسائل وطرق وأدلة بين الناس وبين الرسول يبلغونهم ما قاله ويفهمونهم مراده بحسب اجتهادهم واستطاعتهم. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, a'immatul muslimi, imam-imamnya kaum muslimin, alladina taba'uhum, yang kaum muslimin itu mengikuti imam-imam mereka. Imam-imam mereka itu adalah wasilah-wasilah, jalan-jalan, petunjuk-petunjuk yang ada di antara umat manusia, yang menjadi penghubung, yang menjadi penyambung antara umat dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka para a'immah rahimahumullahu taala adalah orang-orang yang menyampaikan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada umat. Mereka para ulama rahimahumullahu ta'ala adalah orang-orang yang berusaha memahamkan kepada umat apa yang dikehendaki, apa yang dimaksudkan, apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan ijtihadnya mereka, sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri-diri mereka. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Manidillah hafidhakumullahu ta'ala. Itulah yang pembahasan tentang taklid. Kita masuk pada pokok pembahasan yang berikutnya,
Sayyid al-Ujub. Yani ujub bangga diri. Al-Ujubu yahmilu sahibahu ala ta'zimi nafsihi hatta yafrah bima huwa alaihi wa yastaghni bima indah. Ujub bangga diri ini adalah satu perkara yang akan membawa pemiliknya, mengantarkan pemiliknya untuk mengagungkan, membesarkan dirinya. Orang yang terkena penyakit ujub maka akan merasa dirinya besar, merasa dirinya lebih, sampai-sampai dia itu senang dengan apa yang dia itu berada di atasnya dan merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Fayara annal haqqa la yasduru illa anhu. Maka akibatnya dia itu menganggap bahwasanya kebenaran itu tidak akan bersumber kecuali dari dirinya. Tidak ada kebenaran kecuali dari dirinya. Ka'annahu mukallam bih. Seakan-akan dia adalah orang yang dipasrai dengan kebenaran itu. Qala rahimahullahu ta'ala wa hadhihi sifatul kuffar. Dan ujub ini adalah merupakan sifat dari sifat-sifatnya orang-orang kafir. Qala ta'ala falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum min al ilm wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Maka tatkala datang kepada mereka para rasul yang diutus kepada mereka untuk membawa bayyinah. Baik. Yani tatkala para rasul itu diutus kepada mereka dengan membawa bayyinah, membawa ilmu, membawa wahyu, membawa risalah, farihu bima indahum minal ilm, maka mereka itu merasa senang dengan apa yang ada pada diri mereka dari ilmu. Jadi merasa cukup sehingga tidak perlu menoleh, tidak perlu melirik, tidak perlu memperhatikan apa yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini adalah syahid yang terdapat di dalam ayat mulia yang berkaitan dengan pokok pembahasan kita sekarang ini. Wa idza u'jibal mar'u bi nafsihi wastaghna bima 'indahu faqad tammat khasaratuhu. Dan apabila seseorang itu telah menjadi takjub, menjadi bangga dengan dirinya dan merasa cukup dengan apa yang dia itu telah memilikinya, maka sungguh kerugian yakni ada pada dirinya itu telah sempurna. Rugi dengan kerugian yang sebesar-besarnya. Kenapa? Li'annahu la yumkinu an yaltafita ila qawli ghairihi fadlan an yaqbalahu idza kana haqqan. Karena dengan sikap dia yang seperti ini, maka dia tidak mungkin akan mau melihat, melirik,
memperhatikan terhadap ucapan orang lain. Melihat saja enggak mau. Memperhatikan apa yang diucapkan oleh orang lain saja tidak mau, lebih-lebih kok menerimanya. Kalau apa yang menjadi pendapatnya orang lain itu benar, enggak mau. Sehingga dia sudah memproteksi diri. Ya? Sehingga dia sudah memproteksi diri. Enggak mau sudah. Merasa cukup, merasa benar apa yang sudah yang ada pada diri. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, "Idza ra'aita hawan muttaba'an wa suhan muta'an wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa alayka bi khassati nafsik." Di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan, apabila kamu telah melihat hawa nafsu itu diikuti, ikutannya, panutannya adalah hawa nafsu, dan kebatilan kekikiran itu ditaati, dan setiap orang yang memiliki pendapat itu berbangga diri, merasa cukup dengan pendapatnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa'alika bi khassati nafsik, maka wajib yakni bagi dirimu untuk memperhatikan dirimu sendiri. Susah kalau orang itu menghadapi orang yang demikian. Qul billah حفظكم الله تعالى والمعجب بنفسه حظه استشعار فضل نفسه والنظر إلى ذلك وهذا النظر يوجب نقصه وخروجه عن الفضل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. Orang yang telah dijadikan bangga dengan dirinya, maka nasibnya, keadaannya, menganggap dirinya itu mulia, menganggap dirinya itu lebih, dan pandangannya terhadap perkara tersebut padahal penglihatan yang demikian ini justru mengharuskan, mewajibkan, memiliki konsekuensi mengurangi dan mengeluarkan dia itu dari kemuliaan dan keutamaan. Artinya kalau orang itu sudah memiliki sikap yang demikian ini, rugi. Sebagaimana apa yang dinyatakan oleh al-Imam Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Masih menukil perkataannya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ألا ترى أن الذي يعظم نفسه بالباطل يريد أن ينصر كل ما قاله ولو كان خطأ. Tidakkah engkau ketahui, atau ketahuilah, bahwasanya orang yang merasa bangga besar, agung, yakni dirinya, membanggakan dirinya dengan cara yang batil, orang tersebut itu akan berusaha membela, menolong
mempertahankan seluruh apa yang menjadi pendapatnya walaupun pendapatnya itu batil. Ngeyel sudah. Manifillah hafizakumullahu ta'ala. Yani keras kepala orang yang demikian ini. Susah untuk kita itu masuk. Mencari celah-celah yang kita itu bisa masuk. Susah. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah atau taufik kepadanya. Bal. Walau kudira anau kana muhiqan sadda'an bilhaqi falyahdharil ujuba fa innahu qad yufsitu thamarata amali as-salih. Bahkan kalaupun ditakdirkan bahwasanya dirinya orang yang membanggakan dirinya itu adalah orang yang berada pada pihak yang benar, yang menyampaikan kebenaran, maka hendaknya dia itu takut terhadap penyakit ujub, membanggakan diri. Kenapa? Karena penyakit ini itu akan merusak buah amalan salehnya. Ya, akan merusak yakni buah daripada amalan salehnya. Manifillah hafizakumullahu ta'ala. Qala al-hafiz az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, wa kam min rajulin nataqa bil haqqi wa amara bil ma'rufi fa kullita fayusallitu Allahu alayhi man yu'dhihi li su'i qasdihi wa hubbi li ri'asati diniyati fahada da'un khafiyun sara fi nufusil fuqaha. Berkata Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, maka berapa banyak orang. Baik. Maka berapa banyak orang yang dia itu mengucapkan, menyampaikan kebenaran, memerintahkan perkara yang ma'ruf. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang yang menyakiti dia dengan sebab niat jeleknya itu menjadikan berkuasa yakni terhadap dirinya, dan kecintaannya ataupun ambisinya untuk menjadi yakni pemimpin di dalam agama, maka ini adalah termasuk penyakit yang samar, yang tersembunyi, yang masuk ke dalam jiwa-jiwanya para fuqaha. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qanidillah hafidhakumullahu ta'ala. Sebagaimana apa yang telah kita sampaikan pada pembahasan dari pembahasan-pembahasan yang telah lalu, Al-Syaikh Muhammad Al-Imam Hafizahullahu Ta'ala menyebutkan di dalam kitabnya Bidayatul Inhiraf, di sana ada dasaisul qalbi, yakni penyakit-penyakit yang tersembunyi yang menyelinap di dalam hati. Di antaranya penyakitnya adalah penyakit apa? Ujub. Dalam kondisi tertentu yang akan muncul dan akan membinasakan, yakni mencelakakan terhadap pemiliknya. Wa nafsu ta'nadu minal inqiyati wal ittiba'i
ومركوزٌ فيها نوعٌ من الكبر ومدافعة ومدافعة المخالف إلا من أصمهم إلا من أصم الله لا سيما من لم يجالس من يقتدى به من الذين إذا ذكروا بآيات الله لم يخروا عليها صما وعميانا dan di mana jiwa akan memiliki sikap di antara sikap yang jelek adalah tidak mau tunduk, tidak mau mengikuti. Inna nafsa la ammaratun bisu, yang diistilahkan dengan nafsul amarah. Baik, tertanam di dalam jiwa tersebut, yakni satu macam daripada kesombongan dan menolak berupaya untuk membantah terhadap orang yang menyelisih. Apakah orang yang menyelisihi tersebut itu kebenaran itu ada pada pihak yang menyelisihinya ataukah ada pada dirinya? Kecenderungannya itu suka membantah. Kecuali siapa saja yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih orang yang tidak mau bermajelis, duduk dengan orang yang bisa diikuti dari kalangan orang-orang yang apabila disebutkan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala maka mereka itu tidak sombong, tidak angkuh. Fanibillah hafizakumullah taala. Upaya untuk mengobati penyakit ini adalah duduk dengan ahlu tawadu, mutawadu, sehingga sedikit demi sedikit penyakit ini bisa terkikis. Atau terminimalisir, sehingga mau muncul, lihat seorang yang soleh, yang mutawadu, merasa malu. قال الفضيل بن إياب رحمه الله تعالى لو أن المبتدئ تواضع لكتاب الله وسنة نبيه لاتبع ما ابتدع ولكنه أعجب برأيه فاقتدى بما اقترح. كتب الفضيل بن إياب رحمه الله تعالى kalau saja seorang mubtadi itu mau tawadhu, menundukkan diri, merendahkan diri terhadap kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia itu akan mengikuti, yakni sungguh dia itu akan mengikuti al-haq dan tidak akan mengada-adakan suatu perkara yang baru. Akan tetapi dia dijadikan yakni takjub, bangga diri dengan pendapatnya, maka jadilah dia itu menjadi seorang yang mengikuti segala sesuatu yang diada-adakan dari berbagai macam bid'ah, sehingga orang itu bergelimang di dalam kebid'ahan. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya tawadhu li kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan tentang salah satu keutamaan dari keutamaan-keutamaan tawadhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ.
Tidaklah seseorang itu menundukkan diri, merendahkan diri karena Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala itu akan meninggikan derajatnya. Wa qala aydan ani tawadhu an taqda'a lil haqqi wa tanqada lahu mimman sami'tahu walau kana ajhala an-nasi lazimaka an taqbalahu minhu. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala tatkala menjelaskan apa makna daripada tawadhu, yakni engkau menundukkan diri kepada kebenaran dan taat kepada kebenaran itu dari siapa saja yang kamu itu mendengarkan, mendapati kebenaran itu darinya, walaupun orang yang menyampaikan kebenaran itu kepada dirimu adalah orang yang paling bodoh sekalipun. Wajib bagi kamu untuk menerimanya, kebenaran itu dari diri. Qanidillah hafizakumullahu ta'ala. Inilah yang semestinya ada pada diri-diri kita. Hilangkan penyakit ujub. Hilangkan penyakit kibir, yakni sombong. Dan hiasilah diri kita dengan yakni akhlak tawadhu, akhlak yang mulia, yang menjadikan kita itu mulia di dunia dan di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Wal-ujub atau wal-ujubu yakta'u sahibahu minal isti'anati bi rabbihi wadhalika li'idadihi binafsihi. Dan ujub, bangga diri, ini adalah perkara yang akan memutuskan pemiliknya dari upaya memohon pertolongan kepada Rabbnya Allah tabaraka wa ta'ala, karena merasa cukup, merasa lebih. Maka akhirnya dia tidak mau memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang demikian itu disebabkan karena dia telah mempersiapkan yakni dirinya atau merasa cukup dengan apa yang ada pada dirinya. Beda dengan orang itu merasa banyak sekali kekurangan, banyak sekali ketergelinciran dan kekeliruan dengan berbagai macam sebab yang ada pada dirinya, maka dengan sebab kesadaran tersebut orang itu akan senantiasa memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Qanidillah hafidhakumullahu ta'ala. Itu yang dapat yang kita pelajari pada malam hari ini insyaallah ta'ala. Ya, sebagian yang tersisa dari bab yang ujub kita akan dan pelajari pada season yang lainnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.